bukan dua, tiga, sama itu gado-gado. Iya. Masya Allah teman. Jadi saya itu makan seminggu sekali, guys. Berarti kayak ular dong. Iya. Nyimpen makanan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video sore hari ini saya mau mukbang bersama Kang Alman ya. Kang Almannya udah ke dalam sama Kang Irlan. Nah sekarang saya mau mukbang. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Tuh. Atamnya Garden Surabaya. Tuh, sekarang saya mau masuk. Kang Alman udah pesan. Udah pada ke atas. Jadi sekarang saya mau naik ke atas langsung. Karena ini di traktir bos YouTuber dari Mekah. Waduh, ini saya malam mimpi apa ya, kok bisa makan bareng gitu, bareng senior. Lihat, mau di meja ini apa di meja itu? Meja ini biar enak mah. Ya udah. Panjang luas, di tengah. Kalau soal nge-review Matam saya udah sering. Nanti makannya aja lah. Ini paling enak yang di Alnai mah. Oh iya di sini. Sekarang kan Deng-Deng bangkrut, Kang. Oh gitu. Deng-Deng udah nggak ada. Terus juga Deng-Deng. Yang ini yang dulu kita suka makan apa? Ragaba Nusantara. Oh, Priangan. Tumpeng atau Tumpeng. Itu tuh. Tutup, Tumbang. Yang tapi ada lagi deket Danub, cuman orang luar sih jatuh. Guilty. Kemarin malam itu kita kesana tutup juga. Pasundan. Pasundan. Nah, banyak yang tutup pokoknya Matam itu. Tutup tikar ya. Ini dingin. Iya. Hangat di sini. Enak kok. Itu kok ada yang baru, tempat apa? Itu buat perempuan ya, buat. Sholat kayaknya. Iya. Enggak, dulu mah enggak ada. Iya. Bukan, ini mah gudang. Tuh, ditutup. Enak banget tuh. Nanti dilanjut lah. Kita makan dulu nih. Panas. Gila ngantuk ya. Kita mau makan dulu nih. Makan bareng. Selamat siang. Ini nasinya kurang satu nih. Ini. Oh iya, baru empat. Nasinya satu lagi, Cik. Satu lagi nasinya baru empat, pesennya kan lima. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Ternyata orang Mekah itu pada doyan makan. Lalu udah makan kita apa? Kita belum makan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alat. Ambil dulu. Siap. Sampai ngebul ya. Ayo, dari Jung, makan dulu. Bantuan ketia terus. Oh iya, dari Jung. Memang gak ditawarin juga ikut penyelan. Thank you.
mata nggak berfungsi gitu. Ini gampang. Bentar surat deh. Jagoan. Kamu kalau bawa mobil suka ngantuk gak sih? Gak tergantung. Pernah ngantuk gak? Enggak pernah dong. Kemarin apalagi pulang dari Mekah itu sendirian. Ngantuk? Berhenti dulu? Enggak. Beli kopi. Kopi jalan langsung. Gimana? Mahata Barnes. Mahal belakang yang kecil. Besok kalau saya bangun subuh mau ke Ospan, mau ke Goa saya. Kemana? Goa cuma ada. Yang benar dan menyusul. Jadi ya, subuh itu udah ada di sana. Saya kan jemput majikan jam 8, Kak. Dari airport. Ke mana, Pak? Jam 8 pagi. Panas. Maksudnya dari airport langsung habis jemput itu. Suara banget jam 8 udah pulang, Pak. Iya. Jangan keduluan matahari. Nusul saya bawa sarapan. Mending ke Mekah ya. Bisa kemarin kan ke Mekah lagi kan. Ada konten. Sama siapa? Saya tuh tiap hari tuh tidak ada. Malam kemana sih? Malam waktu ngebel, terusnya kemana? Tidur. Airporti. Waktu malam habis dari Pasundan ke Tasik ditutup, langsung kemana makamnya? Rudak. Oh, Kones. Tutup, Pak. Lu apa tutup sementara? Gak tahu. Kan mana tak? Ya. Itu is. Kalau dulu pang itu. Guru. Nah lihat, ini nambah, itu nambah. Hehehe, terciduk guys. Berarti dua porsi sendiri. Saya ini mah bukan dua, tiga. Sama itu gado-gado. Iya. Masya Allah teman-teman lihat. Kalau saya kan tinggi badannya, Jay. Mas, meminta sambal lagi satu, Mas. Bener, sambal. Orang Mekah nggak nyangka saya. Jadi, saya itu makan seminggu sekali, Jay. Berarti kayak ular dong. Iya. Nyimpen makanan. Iya. Aduh, ya makan lagi. Ayo, sambalnya panas. Masih panas? Nah, itu es teh toh? Iya, es teh. Masya Allah, saya itu enggak kebayang gitu maksudnya. Sampai gado-gado, nasi dua porsi, ayam bakar, masih nanyain es teh.
mau dimakan enggak daun? Tuh. Masih ngambil daun. Lihat, masya Allah. Bener-bener. Enak gak sih? Ini turunan. Enggak, itu enak gak gado-gadonya? Enak ya? Enak? Enak. Oh. Nah, ini keturunan orang luar ya. Jadi makannya makan Indonesia. Tuh, emang Indo? Orang mana? Malaysia. Thailand. Sawadikap. Sawadikap, Thailand. Tapi masa Thailand ngomong Indo? Udah waktu sampai ngebul banget, panas. Diulek-ulek, masih panas katanya. Kalau makan itu pelan-pelan, ini asli makannya kayak perindapan. Kan bisa dilihat dari perubahan badan sekarang. Jadi berubah gitu ya? Kemarin kita diundang sama restoran Thailand. Di Jeddah, di Mekah? Jeddah. Terus? Sama gue tegur. Istighfar, istighfar. Siapa yang makannya begitu? Perindapan. Nah, oke teman-teman, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, video mukbangnya udah selesai. Kang Alman sama Kang Irlan masih di belakang. Terima kasih banyak Kang Alman, Kang Irlan atas kunjungannya ke Kota Jeddah dan juga bisa ngajak saya makan di restoran Surabaya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Terus doa apa lagi? Kepanasan. Oke Kang Alman, terima kasih banyak ya atas kunjungannya ke Kota Jeddah. Bisa ketemu, jadi nggak ke Mekah saya di minggu-minggu ini karena Kang Alman sama Kang Irlannya ke Kota Jeddah. Jadi saya bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.